Hai semua, Assalamualaikum. Pada hari ini, saya ingin kongsikan resepi yang cukup sederhana. Berikut merupakan bahan yang kita gunakan untuk membuat air asam, iaitu cili, kemudian bawang merah, diikuti dengan asam jawa, belacan, kemudian diikuti dengan MSG dan juga gula. Dua ni. Pada yang terakhir ialah pucuk ubi. Untuk pucuk ubi ni kita ambil di bahagian pucuknya sahaja. Okey, ambil bahagian pucuk. Sekali tuangkan air ke dalam periuk, boleh kuali pun boleh. Kalau saya guna kuali lah sebab besar, senang saya nak balik-balikkan nanti. Tuangkan air secukupnya. Okey. Kemudian masukkan daun ubi kita. Oleh itu pastikan air yang anda gunakan tu banyak sedikitlah agar ia terendam sempurna, dan pastikan guna air yang bersih, bukan air banjir ya. Sekarang kita lanjutkan, kita nak masukkan garam. Ni saya gunakan garam gunung. Okey. Garam gunung. Lalu kita gaul-gaul agar dia tercampur sempurna lah. Tak adalah sedikit masin yang sana tawar, yang sana tak ada rasa apa-apa kan. Kan ada yang makan tiba-tiba, termasin. Sebab apa tak gaul rata. Sekarang kita lanjutkan, masukkan asam jawa. Macam ni. Seterusnya, anda masukkan air suam ke dalam asam jawa kita tu. Lalu anda gaul-gaul lah. Boleh gunakan sudu ataupun tangan. Saya nak guna tangan tapi melecur tangan saya. Jadi guna sudu lah, safe sikit. Kalau guna tangan pun boleh juga kalau tahan panas kan. Tapi jangan lupa cuci tangan. Cuci guna air pipe, jangan guna air banjir. Kemudian anda gunakan lesung batu, masukkan cili. Untuk kuantiti cili bergantunglah masing-masing, sama ada anda suka pedas, tak boleh letak lebih daripada ni. Okey, kalau suka sederhana je saya, macam ni je lah, lalu tumbuk. Sekarang kita lanjutkan, masukkan belacan. Kalau orang Malaysia ni memang takkan terlepas lah dengan yang dinamakan belacan. Kat tak boleh hidup tanpa belacan. Kalau keluarga saya tu memang belacan tu memang, apa orang cakap apa, bahan paling penting. Selanjutnya masukkan bawang merah kita tadi dan tumbuk. Kali ni tak guna bawang putih, guna bawang merah je. Kenapa ada muka bawang merah tu tak kawan? Biarkan bawang merah tu tak kawan. Kalau ada bawang putih nanti bergaduh aja. Langkah yang seterusnya, anda ambil ke semua bahan yang tadi anda dah tumbuk. Lalu anda masukkan ke dalam air asam kita tadi tu. Gaul-gaul bagi rata. Langkah yang terakhir, masukkan tadi gula, MSG dan sebagainya lah. Untuk garam saya tak letak kerana apa, belacan tu dah masin. Untuk kuantiti gula bergantung pada selera masing-masing. Kalau sukakan manis boleh letak banyak. Kalau tak suka manis boleh letak sederhana saja. Tapi menurut saya jangan mana manis lah. Anda saja dah manis, buat apa nak pakai gula mana manis? Cewa. Okey, untuk daun ubi ni kita nak letakkan sedikit minyak. Okey, minyak ni kita tuangkan minyak. Lalu gaul-gaul lah. Sekarang kita tengah tunggu dia lembut. Lepas tu siap untuk dihidangkan. Okey, nampaknya daun ubi kita dah lembut. Sekarang jom kita angkat. Kita nak teruskan dulu. Lalu kita masukkan dulu ke dalam mangkuk ke apa. Okey.
kita cuci. Cuci menggunakan air yang bersih. Cucilah selama beberapa kali. Setelah anda bilas dengan air, anda perah macam ini. Yang lebihnya. Ha, kita buang segala air dia. Perah. Peras dia. Okey. Kemudian kita letakkan lalu siap untuk dihidangkan. Tada! Tada! Ini dia penampakan akhir. Alhamdulillah siap sudah. Walaupun nampak sangat simple ataupun sederhana, ini rasanya sangat sedap. Saya berharap anda boleh mencuba sendiri resepi ini di rumah dan semoga anda menyukainya. Jumpa lagi di next video. Bye-bye.